Penjabat sementara Wali Kota Banjarbaru Beinhard Eronun Wu meninjau secara langsung ke lokasi terjadinya kebakaran yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Liang Anggang. Setelah tiba di lokasi kebakaran, penjabat sementara Wali Kota Banjarbaru Beinhard Eronun Wu dibuat kagum oleh petugas pemadam kebakaran bersama masyarakat melakukan pemadaman. Kebersamaan komunitas pemadam kebakaran terlihat nampak bersatu antara pemadam kebakaran pemerintah dan pemadam swasta, serta masyarakat saling bahu-membahu memadamkan api. Di lokasi kejadian, Beinhard Eronun Wu mengatakan bahwa ternyata dengan kita berkolaborasi antara pemerintah daerah dengan komunitas pemadam kebakaran, jika terjadi musibah kebakaran dimanapun akan cepat tertangani. Daerah seperti sekarang ini, nuansa dari wujud nyata kepahlawanan dari warga NKRI masih berkobar. Mereka sudah menggambarkan dalam jiwa bagaimana mereka mau bersama-sama memadamkan api dengan semangatnya yang begitu menggelora. Yang saya lihat betapa seluruh rekan-rekan relawan hadir bersama-sama di tempat ini bahu-membahu untuk memadamkan api. Jadi saya lihat hebatnya kebersamaan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam hal memadamkan api ini sudah terbukti nih. Ratusan yang hadir di tempat ini. Akhirnya apa? Cepat padam. Berarti kalau kita kolaborasi sama-sama antara seluruh elemen masyarakat, pemerintah, swasta dan masyarakat, kita bisa memadamkan kalau ada musibah seperti ini secepatnya. Bertepatan dengan Hari Pahlawan, Beinhard Eronun Wu juga menyampaikan pesan kepada masyarakat agar menghargai apa yang sudah dilakukan oleh para pendahulu kita. Banjarbaru TV, Ainuddin Az-Zukhairi, melaporkan.